Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kementerian Hukum dan HAM akan menilai berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga terkait kisruh Partai Demokrat antara kubu pimpinan AHY dan Muldoko sesuai ketentuan yang berlaku. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli meminta Susilo Bambang Yudhoyono dan AHY tidak asal menuding pemerintah terlibat dalam KLB Demokrat. Kalau dari segi kami, saat ini kami masih melihat ya, masalah itu masih masalah internal Demokrat. Karena kelompok yang dikatakan KLB kan belum ada menyerahkan satu lembar apapun kepada kami. Nanti kalau KLB datang, kita akan menilai semuanya sesuai ADRT Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, tunggu saja, kita objektif kok. Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya. Main insinuasi, itu yang saya minta. Kami akan bertindak profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu supaya dicatat.